Sebuah video pernikahan di Jember mendadak viral di media sosial. Pasalnya, dalam video itu terlihat seserahan berupa barang-barang mewah yang dibawa oleh sang mempelai pria. Video berdurasi singkat tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @dewimega10 beberapa hari yang lalu. Hingga kini, unggahan tersebut sudah ditonton dan disukai ratusan ribu orang. Sang mempelai pria merupakan pengusaha ternak ayam dan ayahnya seorang lurah. Jadi, nggak heran ya Sobri kalau mahar yang diberikan bernilai sangat fantastis. Saat akan memasuki area pernikahannya, tampak sederet seserahan yang tak lazim. Mulai dari motor Vespa, iPhone, uang tunai ratusan juta rupiah hingga mobil. Bahkan, acara seserahan tampak dimeriahkan dengan iring-iring beberapa grup drum band. Wah, udah kayak karnaval aja nih. Melihat unggahan tersebut, para warganet pun menuliskan beragam tanggapan di kolom komentar. Banyak yang merasa takjub, namun tak sedikit pula yang julid dengan mahar yang diberikan. Semoga rezekinya bisa nular ya, Sobri.